Ramai di luar sana tu tak sabar lagi untuk menunggu bagaimanakah review daripada saya. Sebab saya ni orang yang cerewet. Iklan ni jarang lepas. Di tangan saya ni jarang lepas. Banyak filem tak keluar ni sebab saya tapi. Oof. Selesa pakai atas songkok. Oh, boleh buat filem terawih. Iklan ni iklan raya daripada Petronas untuk tahun 2023. Dan dia punya tajuk dia. Tajuk dia Dilema Irama. Wuih. Tajuk dia macam lagu indie. Kita tengok. Bapa aku, Turiman bin Tok Yin. Orang panggil dia Man Gambus. Sebab masa dia muda, dia pandai buat gambus dan pandai main gambus. Tapi, bila macam-macam benda aku belajar, tradisional tu bukanlah genre yang aku minat. Muzik yang aku buat, semuanya orang-orang muda suka. Yang radio main, yang dekat dengan hati orang. Nadim baru je sampai, Pak. Tiba-tiba nak ikut bapa pula. Nadim manalah reti main akordion tu? Ah, tak apa. Akordion, bapa main. Kamu main gambus. Bila lagi kau nak angkat lagu tradisional kita, Nadim? Asyik lagu moden je kau buat. Orang kita dah tak dengar lagi lah, Pak. Eh, siapa kata orang tak nak dengar? Oh, dia ni Yiling. Sekelas dengan aku dulu dekat universiti. Matilah aku. Dia nampak aku main kat majlis buka puasa je. Habis. Ni mesti dia orang gelakkan aku main kat sini. Yang nyanyi sambil main akordion tu mesti bapa awak kan? Mesti dia bangga sangat awak dapat teruskan legasi dia. Bintang di langit. Sedih, sedih. Boleh dibilang. Pak ni sedih ni. Resam jiwanya. Lenyap tak nampak. Aku bila dia sentuh isu kekeluargaan main mak pok ni aku tak boleh ha. Pok dia waktu bapak dia tarik tu. Oh dia. Dia main lagu sedih di belakang tu pok dia main gambar sambil duk angkat dia naik motor. Oh saya tak boleh benda-benda tu. Saya tak boleh. Saya tak boleh ya tuan-tuan. Saya rasa semua orang pok dia hantar ada yang ada pok tu memang tak boleh tengok benda tu. Menangis ya. Tak boleh, tak boleh bawa cerita tu. Mula-mula cerita dia nampak relax ya. Mai di hujung tu rabak. Pakat menangis habis dah. Sebab apa? Kalau kita kerah ni pun kira jenuh duk tahan tu. Jenuh duk tahan tu. Hak di rumah tak tahulah cerebeh lah. Dia dah dengar lah lagu-lagu tu lagu lama, lagu-lagu boring, duk ulang ratus-ratus kali lagu sama. Pasal apa dia tak buat something yang baru, yang bernafas baru. Tapi ada lagi barang-barang lama ni untuk budak-budak muda ni lebih belajar, lebih suka, lebih dengar, lebih ada option yang berbeza. Tapi dia tak buat pun. Tak ada yang lama ni, tak ada yang baru. Tapi akhirnya lepas pok dia merajuk tu, dia baru ada akal lah. Ha, kalau tidak, kalau pok dia tak merajuk, sampai sudah dia pun tak buat. Dia dah buat lagu tangkap leleh tadi kita tengok. Sebab apa? Apabila kita sentiasa mengenang budi. Bila kita mengenang budi, kita ingat tu. Kita boleh tengok tu, flashback pok dia tadi tu. Bagi dia ilmu, bawa dia buat tu, buat ni, teman dia apa semua, ajak buat gambus apa semua. Sampai dia betul-betul terror tu, dia boleh pilih alat muzik lain tu. Dia lah anak apa, tak tahu. Sebaik anak Roslan Mandun tadi, kalau anak saya, saya picit hidung. Tu kecil-kecil, dah. Saya gurau. Segala memori dia tu macam tu je dia tutup. Sebab apa? Dia malu. Dia malu orang tengok dia macam tadi. Jadi bila kawan duduk depan, kawan segar lah. Kawan segar lah sebab dia tu duduk main muzik moden ni semua. Tengok-tengok, dia main tanya. Lagu mana nak main muzik tradisional? Nampak kan macam mana? Kalau orang tu orang yang baik, orang yang baik ni dia tengok benda ni, dia lihat ni kualiti ni, dia, benda positif dia tengok. Bagi anda kat luar sana nak tahu apakah yang sebenarnya berlaku pada Nadim. Apakah yang dia dapat mengambil semula hati bapak dia? Yang telah dia lukakan tu, yang dia telah guris hati bapak dia tu. Boleh cari YouTube dengan Facebook Petronas. Anda pergi di sana, anda tengok sendiri baru anda tahu. Tahun ni punya iklan raya macam mana? Saya jenuh tahan depan kamera tadi. Tidak di rumah luru. Tapi sebab puasa tu. Orang tak ada ramai. Kita kena jaga jantan kita tu. Padahal tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Sedih. Anda kena tengok sedih. Pastikan anda sama-sama menonton iklan Petronas untuk tahun ni. Ana, renunglah raut wajahku. Tangisan dalam kesunyian, rintih di dalam sukma.